Terkait dengan ketidakpuasan daripada fraksi Indonesia Maju tentang AKD, dan mereka juga telah secara resmi menyurati Gubernur Maluku, Bapak Wali Kota Tual, dan pimpinan DPRD Kota Tual terkait hal ini. Mungkin tanggapan dari Pak Ketua DPRD Kota Tual seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Perlu saya jelaskan bahwa dinamika yang terjadi kemarin di DPRD Kota Tual itu berawal dari pembahasan rolling AKD tingkat DPRD Kota Tual. Yeah. Jadi sebagaimana diatur di dalam tata tertib DPRD Kota Tual, pasal misalnya, tentang fraksi itu tentang AKD, pasal 47 tentang AKD, itu di sana disebutkan bahwa alat kelengkapan dewan itu bisa dilakukan rolling
atau perubahan alat kelengkapan dewan itu selama 2 tahun 6 bulan dan mekanisme itu telah kita tempuh. Saya selaku ketua DPD mengundang pimpinan anggota DPD untuk kita ada dalam apa namanya pembahasan pergeseran atau perombakan akademi tersebut. Oke, mungkin ketidakpuasan daripada fraksi Indonesia Maju ini terkait dengan tata tertib. Mungkin dijelaskan. Baik, jadi saya kira semua tahapan yang telah kita laksanakan di DPD itu sesuai dengan tata tertib yang diatur dalam tata tertib nomor 1 tahun 2020, yakni tata tertib DPD Kota Tua. Nah, seluruh mekanisme yang telah kita laksanakan itu sesuai dengan tata tertib yang ada. Nah, kita melakukan beberapa kali pertemuan. Pertama itu kita undang pada tanggal 23, kemudian tanggal 24, dan tanggal 28. Itu kita paripurnakan dalam setiap tahapan tersebut. Ada keputusan-keputusan yang diambil. Misalnya saja pada saat pertama pertemuan tanggal 23. Pada saat pertemuan tersebut ada sejumlah rekan-rekan di anggota DPRD, di fraksi saya sebut saja fraksi Tual Bangkit. Itu ada dua teman-teman anggota DPRD sana yang menyatakan sikap mereka ke fraksi Indonesia Maju, yakni dari Partai Gerindra Pak Yakub Silogun dan dari Partai PAN Pak Isat Muhyanan. Kemudian dari fraksi PKS Partai Nasdem yang kemudian juga berpindah ke Indonesia Maju. Selanjutnya terakhir itu Partai Berkarya yang kemudian masuk ke fraksi PKS. Dan mekanisme itu ada dan setiap tahapan itu disetujui oleh seluruh pimpinan anggota DPRD Kota Tua. Nah, pertanyaannya kalau teman-teman tidak merasa puas, saya kira di dalam undangan ada, di dalam daftar hadir juga lengkap kok. Kehadiran pimpinan anggota DPRD Kota Tua dalam setiap tahapan dan keputusan-keputusan tersebut. Begitu. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa ada surat diserahkan gubernur, betul, surat itu diserahkan gubernur. Namun perlu saya ingatkan, di dalam surat tersebut disentil tentang AKD pada pasal 41. Pasal 41 bicara tentang apa? Bukan bicara tentang AKD. AKD adanya pasal 47. Yang dibicarakan di pasal 41 itu bicara tentang pasal 41 ayat 1 itu pemberian persetujuan terhadap rancangan kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf G ditetapkan dalam rapat paripurna. Kita bicara apa tentang hubungan internasional? Kalau kita bicara AKD, maka itu adanya di pasal 47. Saya kira rekan-rekan ini sudah salah alamat. Akumulasi daripada itu kemudian sampai dengan terjadi kemarin pada satu pembahasan LPJ. Rekan-rekan datang lalu menunjukkan sikap-sikap arogansi. Mau disalamatkan kemana? Dasar argumentasinya saja saya kira sudah keliru. Dan yang paling penting harus diingat bahwa mekanisme pemilihan alat paripurna pemilihan alat dan pengumuman kelengkapan DPRD itu dihadiri oleh 50+1. Dua fraksi yakni PKS dengan Tual Bangkit itu 50% ditambah dengan satu dari unsur fraksi Indonesia Maju yakni Pak Yakub Karmumianan, Yakubis Karmumianan dari Partai PKB. Apalagi yang mau dipersoalkan? Beliau hadir ya? Beliau hadir dan itu tertulensi, daftar hadirnya juga ada. Lalu kita menabrak mekanisme yang mana? Semua sudah selesai. Paripurna pemilihan itu sudah dilaksanakan dan kemudian ditetapkan dalam paripurna itu. Jadi AKD di Kota Tua, DPRD Kota Tua sudah selesai. Kita sekarang ada pada tahap pembahasan LPJ Wali Kota Tua tahun 2021. Rancangan peraturan daerah LPJ Wali Kota Tua itu berkaitan dengan seluruh program kegiatan pemerintah daerah disanakan oleh pemerintah Kota Tua tahun 2021. Sekarang kita dalam pembahasan selaku pimpinan dan anggota DPRD lebih khusus Banggar, kami punya kewajiban untuk melakukan pembahasan terhadap LPJ tersebut dalam rangka melakukan fungsi kami melakukan pengawasan terhadap jalannya APBD di tahun 2021. Begitu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon berikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan juga share, serta tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sampai jumpa.